Mengungkap tentang laut tak akan pernah ada habisnya. Setidaknya itu menurutku. Tafahum dalam ayat Allah pun sangat jelas mengungkap akan keberadaannya. Laut memang penuh dengan misteri. Ibarat langkahku yang kini terseok menyusuri bibir pantai Tanjung Bayang dengan hati yang sangat sedih. Jika aku punya waktu 3 menit saja sebelum kau pergi, akan kukatakan padamu jangan kesini. Cuaca Tanjung Bayang di penghujung tahun sangatlah ekstrim. Tubuhmu tak akan mampu bertahan dengan timun dan gaku. Punya waktu 2 menit saja, akan kukatakan padamu, jangan berjalan di pesisirnya. Kakimu akan lelah melangkah, nanti kamu terjatuh. Jika aku punya waktu 1 menit saja, akan kukatakan padamu, jangan bermain-main dengan ombak. Aku khawatir tubuh kecilmu itu akan ditenggelamkan olehnya tanpa imbang. Tapi aku tak punya waktu untuk memberitahu semua itu. Dan kini kau telah pergi. Ombak Tanjung Bayang telah menelan dan membawa tubuhmu entah kemana. Setiap hari aku bertanya, setiap saat aku berteriak dalam hati, kamu di mana? Kamu di mana, sahabatku? Wahai ombak, bawa dia kembali ke hadapanku saat ini. 1 tahun adalah waktu yang sangat lama. 1 tahun adalah waktu yang sangat panjang dalam penantian. Aku mengerti. Takdir manusia dalam kematian merupakan rahasia ilahi. Tak satupun yang mampu memberi kepastian. Apalagi mencoba membuat ilmu kematian seperti menciptakan sebuah rumus fisika atau matematika. Tapi bukankah setiap manusia itu juga menginginkan sebuah kematian yang indah. Setidaknya ada keinginan untuk memilih mati dengan cara yang wajar. Apakah memang ini impianmu, ingin mati dengan cara seperti itu? Tapi mengapa? Tragedi itu telah membuat hatiku hancur. Sedih. Seseorang melihatmu berlari-lari, bermain dengan riangnya bersama ombak, lalu kemudian terkulai di bibir pantai. Ia hanya sempat melihatmu, hanya melihatmu sekilas. Namun ia tak tahu jika saat itu kamu sedang pingsan hingga akhirnya ombak keras datang menyeret tubuhmu hanyut, menjauh, lalu menghilang begitu cepat berlalu. Andai ku punya waktu 1 menit saja sebelum ombak itu datang, akan ku berikan sebuah pelukan. Pelukan terakhir yang akan kau bawa pergi bersama senyuman, bila memang ini sudah menjadi ketentuan takdirmu.
akan memberi satu kecupan di pipi dan mengenggam tanganmu, lalu berkata, "Pergilah sahabatku, akan kuantar kepergianmu dengan sebuah senyuman." Tapi aku tak punya waktu. Masih dengan langkah terseok, aku terus berjalan. Siang yang terik tak membuatku jadi gerah. Sesekali bulu jamar memecah kesunyian. Entah datang dari mana, tiba-tiba terbang melintas, seolah mengerti perasaanku saat ini. Tapi tak peduli, aku pun terus berjalan, berjalan mencari jawab yang tak kunjung pasti. Apakah kamu sedang menungguku di sini, wahai sahabatku? Hati kecilku bertanya sambil memandangi laut Tanjung Baya. Oh, Tanjung Baya, engkau memang elok tapi penuh misteri. Terik matahari membuat kulitku terasa redam terbakar, tapi aku tak peduli. Ombak, katakan padaku, di mana sahabatku kau sembunyikan? Tahukah kamu jika saat ini aku butuh teman, aku butuh sahabat, aku butuh pendamping, aku butuh orang yang menyayangiku, aku butuh semuanya. Aku tak mau seperti ini. Ya Allah, ilahi Rabbi, hanya engkau yang maha mengetahui dari sekarang. Engkau mengetahui segala kejadian, baik di darat maupun yang di laut. Tak ada sehelai daun pun yang ku tidak engkau ketahui. Tak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi ini yang tidak engkau ketahui. Aku mohon belas kasihmu. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and